Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita dari dealer Honda Badorai Motor Rimbo Bujang ya. Salam satu hati. Nah, di sini kita bakal mereview salah satu motor Honda lagi nih, yaitu PCX160 CBS. Ini kita ready yang warna hitam ya di dealer kita. Nah, buat teman-teman yang mau bisa banget langsung datang ke dealer kita. Alamatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mandiri Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nah, untuk harganya ini di Rp31.020.000 untuk OTR Jambi. Nah, persyaratannya gampang banget, cukup lampirkan KTP suami istri dan kartu keluarga aja, kita bakal bantu prosesnya sampai selesai. Nah, DP-nya ini mulai dari Rp2.500.000 aja ya teman-teman. Nah, fitur-fitur apa aja yang ada di motor PCX160 CBS ini kita bakal bahas satu persatu nih. Nah, bagian yang pertama ini ada di bagian lampu depannya ya teman-teman ya. Lampu depannya ini sudah menggunakan LED headlight nih. Tampil semakin elegan dan eksklusif dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang dan lebih fokus untuk pencahayaannya. Pastinya buat teman-teman yang suka berkendara di malam hari, ini sudah lebih aman banget untuk lampunya karena sudah menggunakan lampu LED headlight sehingga lebih terang dan lebih fokus untuk pencahayaannya. Nah, untuk PCX160 CBS ini dia sudah menggunakan smart key system ya teman-teman ya. Nah, dia ini tersedia 2 remote, 2 kunci darurat, dan 2 barcode nih. Nah, ini itu yang satu untuk cadangan dan yang ini kunci darurat untuk membuka jok. Nah, jadi bentuk kuncinya ini sudah kayak seperti kompor gas ya. Nah, untuk cara penghidupannya ini tinggal dipencet bagian bawah ya, tombol bagian bawah sampai warna hijau, lalu kita tekan di sini sekali dan muncul indikator di sini ya yang warna kuning itu, lalu kita bisa hidupkan. Nah, untuk digital panel meternya ini sudah menggunakan full digital panel meter ya teman-teman, sehingga informasinya ini sudah lebih lengkap, jadi lebih canggih dan lebih modern untuk tampilannya. Nah, untuk motor PCX160 CBS ini sudah tersedia USB power charger sehingga mempermudah sobat Honda buat mengecas HP di sini ya. Nggak perlu khawatir lagi kalau HP-nya lowbat di tengah jalan, bisa banget langsung ngecas di sini. Ini tersedia di box sebelah kiri dari motor PCX160 CBS ini. Nah, sekarang ada di bagian bagasinya nih. Bagasinya itu sudah menggunakan kapasitas 30 liter sehingga dilengkapi dengan beat stopper, memudahkan membawa barang bawaan saat berkendara. Jadi ini itu sudah berkapasitas 30 liter ya. Lebih luas, lebih lebar, bisa banget menaruh barang-barang sobat Honda di sini ya. Nah, untuk lampu bagian belakangnya ini dia sudah menggunakan LED tail light ya, sehingga lampu belakang dengan elegan dan sistem pencahayaan LED yang lebih terang. Nah, sekarang di bagian alas kakinya nih, comfort foot area namanya. Berkendara kemana saja semakin nyaman dengan area pijakan kaki yang lebih luas. Jadi pijakan kakinya ini sudah lebih luas dibanding motor PCX sebelumnya nih, di 2023 ini tampilannya sudah lebih stylish dan lebih keren banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mau proses motor PCX bisa banget langsung di dealer kita. Langsung datang aja ke dealer kita, membawa persyaratan mudah banget, cukup KTP suami istri dan kartu keluarga. Bisa juga proses via online di 0822-8566-0734. Nanti kita bakal bantu prosesnya sampai selesai. Nah, buat teman-teman sampai di sini dulu untuk review kita kali ini dari motor PCX160 CBS ini. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.